yang kami sampaikan adalah terinspirasi dari leadership, ya, kepemimpinan Bapakku Husni, Ibuku Erna. Dalam pandangan agama Islam, parameter suksesnya seorang pemimpin terbagi dalam 3 poin besar utama. Yang pertama, suksesnya seorang pemimpin adalah apabila orang-orang yang dipimpinnya merasakan rasa aman dan nyaman. Dan yang kedua, suksesnya seorang pemimpin adalah apabila orang-orang yang dipimpinnya merasakan kesejahteraan. Dan yang ketiga, sukses besarnya seorang pemimpin adalah apabila orang-orang yang dipimpinnya menghadapi permasalahan, maka tugas seorang pemimpin untuk mencarikan solusi ataupun jalan keluarnya. Itulah yang telah sang bintang kami lakukan. Value tersebut sudah ada dalam diri sang bintang kami. Kreator sukses Nirwana Mandala. Predikat terbaiknya adalah sebagai seorang strong leader, pemimpin yang tangguh dan kuat. Yo, persembahan terbaik bersama Sang Bhagaskara Nirwana Mandala. Bung Suka Wijaya. Terang Jakarta ya. Alhamdulillah. Halo semuanya. Wong kene sehat kabeh? Rang suara masih anteng. Ndak kena pengarang orang-orang. Oke, pertama kali saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suun, jawab salamnya kompak, sing sebelah kanan ya kompak, sing sebelah kanan ya kompak. Mudah-mudahan ning pengikin pesta hajate Bapak Kubu Husni Tamrin bareng Ibu Kubu Erna Hayati sekeluarga dalam rangka wali matul harus. Mudah-mudahan pesta hajat sing digelar sing awit awal sampai pengikin. Mudah-mudahan aja nemoni halangan lan rintangan sing ora dipengeni. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Kula ucapaken kesuwun sanget kanggo Bapak Kapolsek beserta jajarane, kanggo Bapak Iwa, Bapak Kapolsek Tugdana, selamat malam buat Bapak dan Ramil beserta jajarannya, buat Bapak Lurah yang mesetia juga, dan tamu undangan dan para penonton yang hadir malam ini sing takah pengikian, mudah-mudahan sing kumpulin halaman Bapak Kuwu jaluk diparingi waras budaya jati, jati temuneng wuluya. Mudah-mudahan sing hadir pengikian jaluk diparingi singa ke rejeki, amin. Jaluk diwarasakan uripe, amin. Jaluk didawakakan umur, amin. Lan jaluk dijungjung derajate. Mudah-mudahan wong kene kabe dia wong sukses, dia wong sing mulia mulia kabe, amin. Lah, mengko ning akhir bulan ning tanggal 28 reyang harap hadir maning pengikian maning kepala desa. Ning Bapak Kuwu mengko ning mar apa ning masyarakat e ning Bapak Cabik Ibu Catem ning tanggal 28 engko tak amene maning tenang ya aja pegel-pegel sampai jos sampai 2026 ora liren-liren kian lagu sing anyar siap kanggo Pak Irianto mau wis tawil jaluk lagune Semar Putih maning. Oke, pengikin berarti 200 Semar Putih ki. Ya, siap. Untuk semuanya, untuk tamu undangan buat yang ada di belakang juga, rekan saya, saudara saya, buat Pak Ku Dedi yang dari Bunder Jimpret sudah hadir. Lagu sing anyar ning tahun 2022 judulnya Pengasihan Semar Putih. Nirwana Mandala Sakti biang musik Tarling Indramayu. Pak A.A. Carto, Barokok Eza Pengantin. Mantap! Hei, hei, hei. Iya, ini Semar Putih. Bismillahirrahmanirrahim, germincing guyuneng Semar-Semar Putih Pengasihan. Teka welas, teka asih,
Saka hidup teka madap isun, teka digeguyung isun, balik ditangisi. Mamaku. Mungkin bang lambe putih di menduduk semar putih. Asik. Buat Bapak Kapolsek Lele ya. Lo bener Bapak Haji Nurani. Selamat malam Ayah Haji Maman. Buat Papa Erisko juga. Ini Mimi siapa ini? Mimi? Oh Mimi Casina. Bagian ireng atone ganteng, buktine ake singe demen, ake wadun pada kedanan, sebab kita duwe semar putih pengasian. Mimi Cas, lagi Mimi Cas dianyar dikit ya, posi lambat temen si yakin seret, lagi seret. Mimi Cas. Warisan sing bapak tua, besuk lamun ana sing ina, tanggo ngemat wadon sing lancang, sing moyo kita pasti kedanan. Bapakku Tamrin, ini jangan terus terang padang arep nanjak beli, si awit awan gele durung nanjak. Hey, Papa Cindy, salon hajat. Mimi Cas. Asik. Ajar lok moyok ngarani suka wong ireng. Bokatan moyok, bokat besuk ana pareng. Suka wong marah apa piwati yen bakal dikeman. Sapa wadone sing tahan bagian ireng katone kara. Sapa wadone sing beli kedanan, sebab kita duwe semar putih pengasian. Warisan sing bapak tua, besuk lamun ana sing ina, tanggo ngemat wadon sing lancang, sing moyo kita pasti kedanan. Papa Yola. Kin, sing sebelah kene. Aciup. Oh. Apa nyul ini? Ya, A penyul. Pen abot, A penyul. A penyul. Hey. Ayo diracak-racak kabeh. Mimi Paris. Aja lok moyok ngarani kita wong ireng. Bokatan moyok, bokat besuk ana pareng. Ayo. Papa Yola. Sing sebelah anak, Papa siapa anak? Aja lok ngina ngarani kita wong melarat. Mami Akhtar. Sapa wadone sing tahan bagian irang katone kara. Sapa wadone sing beli kedanan, sebab kita duwe semar putih pengasian. Mami Akhtar. Bagir katone ganteng, buktine ake singe demen, ake madun pada kedanan, sebab kita duwe semar putih pengasian. Mami Yul. Mami Akhtar. Terus bener gitu ya Mami Akhtar. Duitnya kita masih Mami Akhtar. Bos travel kan. Oh kelingan, bos travel. Hey, Mama Yola. Hey, ayo gak gini Mama Yola. Mama Yola. Jalok moyok ngarani kita wong ireng,
bokata nongyo bokat besu ana parang mimi cas mimi cas mimi cas mimi cas terus mimi cas mimi cas mimi cas mimi mama yola mama yola aja lok ngina arani kita wong larat apa priwedi yen bakal dikemas apa wadone sing tahan bagin irang kato negara sapa wadone sing uli kedanan sebab kita dua semar putih pengasian bagin irang kato negaten buktine ake sing demen ake wadone pada kedanan sebab kita dua semar putih pengasian. Bos Travel, Bos Travel, Mimi Akhtar. Iya, Bos Travel. Mimi Akhtar, Mimi Akhtar, Mimi Akhtar. Bos Travel, Bos Travel. Warisan sing bapak tua besuk lamun anak singina tanggung emak wadon sing lancang sing moyoki Mimi Akhtar pasti kedana. Mami Akhtar sitawan kisawir terus. Yang kasih gitar kasih melu nangis ya.